Memasuki adaptasi kelaziman baru, sektor perekonomian di Provinsi Banten harus perlahan-lahan dipulihkan. Pemulihan sektor pariwisata dan perhotelan harus diutamakan, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Adi Wiryana mengatakan, sejak memasuki new normal, tingkat hunian kamar hotel sudah mulai ada peningkatan yakni mencapai 30 hingga 40%. Kemarin sudah agak membaik, tapi hotelnya pada nggak nginep gitu. Karena tingkat hunian kamar kita masih sekitar 20%. Dan sekarang sebenarnya sudah agak baik, udah hampir 30-40%. Ya mudah-mudahan pajaknya juga akan, pajak hotel maksudnya akan lebih bagus, sehingga PAD Banten bisa meningkat. Sekarang PAD masih tertekan lah. Menurut Adi, Banten memang masih belum terbebas sepenuhnya dari corona. Namun, tingkat kesembuhan sudah semakin tinggi, sehingga berdasarkan perkembangan kasus corona yang terus membaik, sektor pariwisata harus dibuka untuk mendongkrak pendapatan daerah. Beni Hendriana, Kota Serang melaporkan untuk CTV Network.